Halo sobat, jumpa lagi di channel Mika Andri. Kali ini kita akan melakukan review terkait tablet ya. Ini tablet industri ya teman-teman. Nah, apa sih merek dari tablet industri ini yang mungkin saat ini jarang dipakai oleh umum di Indonesia? Karena memang tablet ini dikhususkan untuk fasilitas atau sistem industri seperti medik untuk rumah sakit, kemudian laboratorium, kemudian perusahaan-perusahaan yang berbasis industri ya teman-teman. Karena ini tablet ini adalah salah satu tablet yang memang tahan terhadap suhu, terhadap jatuh, jadi tahan banting juga karena lapisan dari tablet ini sangat tebal. Ini kayak karet, jadi dia ada peredamnya. Jadi mungkin kalau kita nggak sengaja jatuh, dia lebih aman, lebih safety ya teman-teman. Nah, apa sih merek dari tablet ini? Nah, kita akan coba lihat di sini, di bagian belakang di sini ada brand dari tabletnya ya teman-teman. Ada tablet Advantech. Nah, ini adalah salah satu produk dari Advantech untuk tablet industri. Nah, ini ada keterangannya di sini ya teman-teman. Dia made in Taiwan. Kemudian dia adalah salah satu komputer dengan serinya A1MAIM8i ya teman-teman. Nah, ini untuk tablet ini dia input powernya dia di 5,15 volt kemudian 3,0 ampere. Nah, ini ada tipenya AIM25AT ya teman-teman. Ini untuk seri dari Advantech-nya. Nah, apa saja sih fitur dari Advantech ini? Nah, di sini ada wireless-nya. Nah, ini sebenarnya dari sisi Advantech ini ada modifikasi ya teman-teman. Kita akan coba nanti lihat. Nah, ini bagian atas ini bisa kita tambahkan seperti RFID untuk nanti scanning barcode atau scanning RFID. Nah, ini bisa kita modifikasi. Jadi, fitur-fiturnya bisa kita tambahkan di sini. Kemudian di sini ada, kita lihat dari bagian belakang ya. Di sini ada kameranya. Jadi, terlihat di sini ada kamera untuk bagian belakang. Kemudian di sini ini bisa kita buka. Ini adalah salah satu lokasi dari baterai ya teman-teman. Ini kita coba buka karena memang agak susah ya. Nah, ini kita buka. Tampilan belakangnya seperti ini ya. Ini adalah lokasi dari baterai Advantech. Nah, ini kita lihat untuk spesifikasi baterai Advantech-nya, dia rating ini ya ada 3,8 VDC. Kemudian kita lihat di sini ada 4900 mAh dengan 18,62 Wh. Nah, ini ada keterangannya juga nih untuk kapasitasnya 4,35 volt. Dia sudah Li ion ya, 00. Kemudian kita cek di bagian depannya. Ini kita tutup dulu ya teman-teman. Ini kita tutup dulu. Oke, kita tutup. Nah, kemudian kita coba lihat bagian samping ya teman. Nah, di sini kita lihat bagian samping. Ini kita coba buka. Di sini ada soket untuk transfer data ya. Nah, ini ada nanti bisa kalian hubungkan dengan kabelnya. Atau di sini untuk chargernya kalian bisa lihat. Ini bukan untuk charger ya. Chargernya ada sendiri untuk lokasi chargernya. Nanti akan kita lihat. Nah, di bagian sini, sisi sebelah kiri ya. Di sini ada tombol power. Kemudian ini untuk naikkan turunkan volume atau up down. Ini kalian coba klik di sini. Nah, dia akan nyala seperti ini ya teman-teman. Dia sudah ada SIM card-nya. Kemudian kita lihat di bagian depannya. Bagian depan fiturnya seperti ini ya. Jadi di sini ada kameranya, kemudian di sini ada speakernya. Kemudian kita lihat layarnya juga cukup lebar ya teman-teman. Layarnya lebar, ini sekitar 7 in untuk ukuran layarnya. Nah, kita lihat di bagian sini ya teman-teman, bagian sebelah kanan dari tablet Advantech ini. Nah, ini untuk chargernya ada di posisi sini ya. Jadi ini kita buka. Nah, di sini ada port untuk chargernya. Nah, ini ada tambahan lagi, beberapa tambahan. Nah, ini modifikasi atau mungkin nanti ada tambahan fitur yang bisa di tempel di sini ya. Ini fungsinya mungkin saya kurang tahu, cuma ini ada
tambahan untuk modifikasi fitur dari tablet Avante, karena memang tablet ini dikhususkan untuk tablet industri, jadi bisa dilakukan modifikasi penambahan fitur sehingga tablet ini bisa multifungsi mobile. Nah, kemudian kita lihat di sini ini ada juga tombol ini. Ini tombol kita nanti coba ya. Ini tombolnya ada mungkin nanti fungsinya tersendiri. Nah, ini bagian sini ini ada juga nih, ada bukaan. Nah, ini kurang tahu nih, nanti kita akan coba buka ya teman-teman, buka sedikit apa sih yang ada di bagian dalam dari itu ya, logonya itu ya. Kita akan buka sebentar untuk bagian sampingnya ini. Ini kita buka dulu, ini kita padamkan, kita coba cek. Kita buka ya. Apa sih isinya? Ternyata di sini adalah lokasi dari SIM card atau memori. Nah, di sini bisa nih ditambahkan. Ini ada SIM card atau memorinya ya teman-teman. Ini ada slotnya. Silahkan kalian nanti cek di sini, tambahkan di sini ya. Nah, ini kita tutup lagi. Kita tutup lagi. Oke, itu fitur di bagian luar dari tablet Advantech ini. Nah, sekarang kita akan coba cek di bagian dalam sistemnya ya teman-teman. Nah, di sini kalian lihat untuk powernya di sini, kita tinggal untuk masuk di sini tinggal kita geser aja. Nah, dia sudah menggunakan prosesor Intel ya teman-teman. Jadi ketika kita nyalakan biasanya ada simbol Intel di sini. Nah, kita akan coba cek dari sistem settingnya ya teman-teman. Nah, di sini tampilannya mirip dengan Android karena memang ini support ke Android ya. Jadi kita akan coba cek di bagian menu settingnya. Nah, di sini kalau kita lihat di menu setting, dia ada wireless atau wifi, ada ethernet, kemudian ada bluetooth, ada data usage. Nah, ini coba kita lihat more, VPN, tethering, hotspot, cellular network, mobile plan. Nah, ini kita coba lihat yang bagian device-nya ya teman-teman. Di bagian device di sini ada display. Display ini ya untuk mengatur tampilan aja di layar. Kemudian ini ada display setting. Ini juga bisa mengatur primary status, primary mode, secondary. Nah, ini kalau ada koneksi ke layar luar. Kemudian di sini lihat sound-nya. Nah, ini sudah secara umum ya untuk sound sistemnya sendiri, untuk sound notifikasinya. Nah, untuk ini storage and USB-nya. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan sekitar 25 GB ya untuk internal storage-nya. Jadi cukup besar untuk kapasitas tablet ini untuk support operasional industri. Kemudian memori kita lihat, memorinya ini cukup besar ya, ada sekitar ini memori total ada 1,9 atau sekitar 2 GB. Ini baru terpakai sedikit ya teman-teman. Kemudian ada tap and pay. Nah, ini hanya untuk tampilan kalau ada produk yang mau kita beli. Kemudian ada aplikasi, ini mungkin fitur-fitur apa saja aplikasi yang terinstall di sini. Kemudian dari sisi baterai, nah baterai ini cukup tahan lama ya dengan kapasitas 4900 mAh. Jadi dia tahannya lebih lama. Jadi bahkan kadang seharian kita pakai untuk operasional cukup tahan ya. Jadi dia tidak sering kita charge. Kemudian kita lihat di sini dari sisi usernya juga kita bisa manage nih. Jadi ada owner, ada guest. Jadi kita bisa atur untuk tampilan dari aksesnya ya teman-teman. Kemudian di sini ada Intel Smart Video karena ini memang sudah menggunakan prosesor Intel. Jadi di sini kita bisa setting smart videonya, improve video quality by reducing noise. Nah, ini untuk memaksimalkan hasil dari layar di sini ya teman-teman. Kemudian di sini ada juga di personalnya ada lokasi, account, backup reset, security, bahasa. Ini bisa kita atur seperti tablet pada umumnya. Nah, teman-teman, nah, untuk backup reset kita coba lihat. Nah, ini kalau mau reset factory tinggal kalian sini ya, factory data reset. Kemudian ada network setting reset, ini untuk mengatur
atau mengembalikan settingan network pada tablet ini. Jadi untuk tampilan secara keseluruhan dia sudah memang cukup bagus ya. Jadi ini sudah merupakan salah satu tablet dengan performa yang bagus untuk support dari industri. Jadi kalau ada sistem-sistem industri yang mungkin akan kalian pakai, ini bisa menjadi alternatif pilihan kalian karena memang daya tahan dari tablet ini cukup bagus, tahan dari benturan, tahan dari suhu, dan ini juga lumayan pas ya di tangan kalau kita bawa. Ini juga kita bisa pasang gantungannya ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa tempel untuk gantungannya. Ini mungkin ini bisa kita lepas juga nanti karena di sini nanti bisa kita tempel ya teman-teman untuk pegangannya. Jadi ini bisa kita modifikasi juga. Jadi buat kalian yang mungkin ingin mencari tablet yang bisa support operasional di industri kalian, ini bisa kalian coba, bisa kalian pakai karena memang dari tablet biasanya, kalau tablet biasanya lebih riskan ya untuk rusak karena memang dia lebih tipis untuk case-nya. Nah ini lebih tebal nih, kalau kita lihat ini bahannya kayak karet gitu, karet tebal, jadi dia kalau kita kena benturan gini pun dia lebih aman ya teman-teman. Nah mungkin itu sedikit review saya terkait tablet industri untuk merek Avtec dengan seri ini ya teman-teman, seri AIM25AT. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Tunggu video-video saya berikutnya karena jangan lupa ya, subscribe-nya itu gratis. Oke, thank you.